Halo semuanya, di video kali ini kita akan bikin rusa dalam rangka Natal. Tapi sekarang tanggal 3. Oke, langsung aja kita mulai, ini dia. Karena aku udah lama gak ngeliat rusa, jadi aku perlu model. Ini dia model rusaku. Untuk kanvas, aku pakai kanvas kayu dari Teddy, harganya 1,5 euro doang. Pertama-tama aku gambar dulu sketsanya pakai pensil. Sketsanya nggak perlu detail karena nanti juga bakal ketutup sama catnya. Kemudian di sini aku nggak pakai penghapus karena supaya nanti aku malas aja ngapusnya. Kita siapin cat yang kita perlukan ke palet. Cat sama doi jangan ditungguin terus. Karena rusa warna coklat, jadi aku pakai cat yang sekitar warna coklat, terus pakai kuning, biru, putih sama ya itu pokoknya minyak dikit. Terus kita tuang minyaknya untuk cat minyaknya, karena namanya cat minyak jadi pakai minyak. Pertama-tama aku bikin dulu outline-nya pakai cat yang warnanya gelap, terus baru diisi tengahnya. Untuk base pertama aku pakai warna-warna simple, jadi tidak ada detail di sini, dan warnanya cuma untuk ngeplot di mana dan warna apa yang bakal dominan di situ. Jangan punya meja putih, guys. Terus aku biarin selama beberapa jam supaya catnya kering dikit. Enggak, soalnya aku mau makan. Sekarang aku mulai nambahin detail-detailnya pakai brush yang lebih kecil. Dan sekarang kelihatan kayak sapi yang belum eyelineran. Jadi kita bikin dulu tanduknya supaya lebih kelihatan kayak rusa. Ini sebenarnya nggak perlu pakai ya, aku cuman supaya keren aja kelihatannya. Terus pakai minyak yang tadi, kita rapiin garis-garisnya supaya lebih rapi. Sekarang aku kasihin eyeliner dulu buat matanya. Jangan lupa juga hidungnya dikontur supaya mancung. Terus sekarang detail-detail lainnya bisa dikasih lewat teksturnya catnya sendiri. Jadi kelihatan lebih 3D gitu. Thank you.
Oke, sudah selesai. Ya, jadi ini aku videonya pas selesai, lukisannya selesai, jadi ya sekarang selesai. Kalau nggak percaya ini nih, lihat nih, tuh ada kan. Nah, oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau belum. Ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Enggak tahu kapan. Ya, dadah.